turn big dreams into action. We gotta mix action. Ini adalah the way you release. Kadang kalau buat aku, tapi kamu harus cari juga caranya gimana kalau misalkan lagi pusing pikiran apa segala macam, harus ada satu cara untuk bisa rilis gitu. Nah, ini kebetulan sekarang lagi di golf kalau aku, kayak makanya aku selalu cari sampai ke Bandung itu gue jabanin, tapi ngelihat kayak ijo-ijo gitu, kayak tenang dan itu kayak bisa langsung lihat ke atas. Dan jangan pernah malu untuk mengakui kalau misalkan memang ada kesalahan, jangan pernah malu. Gue tahu itu berat, tapi saat kita berani untuk admit itu, kamu harus mengapresiasi diri kamu sendiri karena kamu sudah naik level dan begitu. Aku tahu soalnya ini berat banget buat dia, tapi mudah-mudahan bisa dapat pelajaran buat dia. Enggak, tapi berarti kalau aku sedih terus semua yang lain pada ikutan sedih, aku jadi orang. Oh, iya, sama kamu. Ini juga, kalian pada sedih enggak? Enggak, mereka marah-marah. Mereka sedih enggak? Kalian sedih enggak? Ini dong kayak manggut mereka gitu dong kayak. Gitu dong sedih. Terima kasih ya, terima kasih untuk semua cinta dan semua kata-kata dan semua pesan yang sudah disampaikan pada aku. Mudah-mudahan aku ke depannya bisa jadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan juga tidak menutup diri untuk belajar, lalu mendengar masukan dari orang dan juga menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Mudah-mudahan kita semua mau memperbaiki diri. Ayo terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan hari ini. Aku lega karena aku sudah berani men-share kejadian ini ke kalian. Aku mau ingetin kalian bahwa setiap manusia punya keterbatasan. Jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan. Dan satu yang penting, dalam keadaan sulit, jangan hiraukan apa kata dunia. Tapi lihatlah ke dalam dan carilah pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita. Karena penting untuk kamu ingat bahwa semua yang terjadi pada kita, semua sudah diatur dan sudah diizinkan terjadi olehnya. Well, hope you guys have a wonderful weekend. Sampai ketemu minggu depan.